Anjay. Keren, 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 keren. Anjay. Keren, keren, keren. Goblok. Hey guys. Kembali lagi bersama kami yaitu Gapa Project. Gapa Project. Gapa Pan. Mau nangis aku anjing. Pulang anjing. Oke, dan video hari ini kita akan reaction Stray Kids. Mirah. Stray Kids. Apa Om Bro? Judulnya Miro. Miro. Oh, Miro. Boleh dia berbayar. Langsung aja kita lihat ya. Lebih parahnya tuh bajakan ini. Ya anjir, aku mikirkan kan. Dan nanti deh. Dari JYP. Oh, oh my god, Inggris dong. Oh. BTS atau? Mane? Eh, bukan. Asal aja itu BTS. Strike it. Oh, anjay. Rasa si glitch-nya, coy. Wah, kok kayak black in black. Kok kayak di bandara kita ya? Iya. Hey. Iya lah. Iya, coba. Iya, kita. Iya, kita. Mas depan lu. Iya, depan yang kita. Iya, depan itu. Astagfirullah. Oh iya. Maison. Eh, bagus jaketnya. Bagus jaketnya. Gagahnya kakakku. Anjir. Oh, ini monitoring katanya. Kesahnya. Patar, patar, patar monitor. Patar. Mereka ini kayaknya penjahat, enggak? Oh, penjahat ya. Oh, ngintai. Oh, anjay. Berapa footage itu? Susah banget tuh, Cok. Anjir. Berapa footage itu? Itu juga. Miro. Miro. Ah, oke. Okay. Gue aku tahu. Edit. Suka dijoget di viral anjir. Iya. Yeah. Oh, astaga. Oh anjay, ngikutin kan muka. Apa sih namanya? Face tracking. Iya. Yeah. Green screen tuh. Iya, yeah, face tracking. Ada menganga kok anjay. Anjay. Keren, 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 keren. Anjay. Keren, keren, keren. Anjir, aku download lagu ini di Spotify itu. Anjir, pasukannya Ukarin, anjir. Kurang kudanya aja lagi dah. Kurang berkuda. Oh. Dia ambil panggungnya, guys. Ya. Jadi rapi betul ya anunya. Iya, biskinnya. Biskin belakang aja tuh. Udah sawan gak nih? Nggak mungkin, editing. Anjir. Biskin macam apa tuh anjir. Ada behind the screen gak sih? Hah? Ada behind the screen gak? Ada, aku pernah lihat. Udah pernah lihat? Biskin semua aja. Oh iya. Oh ini gak pake green screen, soalnya itu hijau begini. Oh. Anjir rappernya tuh. Wow. Gaya selalu kayak gini. Bodinya kalau didengar gak sih? Iya, iya. Iya, iya. Keren cu. Sepatunya aja kayak gitu. Anjir. Ah, nggak tahu lagunya, kayak familiar gitu. Mau apa? Wow, wah, mantap. Di topeng anu tuh, sedih relax lagi. Apa ya? Marshmallow. Martin Garrix kan? Asik ya. Alirannya EDM.
Ya, idem banget. Strike it. Mari kita beri tepuk tangan. Strike it everyone all around the world. You make strike it stay. Jadi kan GWP the best. Jadi itu video pertama yaitu Niro. Ada dua. Dan ini yang keduanya strike it side effect. Efek samping. Efek samping. Side effect. Side effect. Ini langsung aja. Oh tadi itu yang pertama. Yellow. Anjay. Kayaknya mereka emang suka harimau gitu ya. Emang lagunya itu gimana sih? Iya, ada gambar-gambar harimau gitu. Harimau singa. Astagfirullahaladzim, harimau. Iya, singa. Kan anda mereka 2 bulan gitu kan. Yang double note ada juga, Cok. Tampret deh itu. Itu bukan di anu ya, Balikpapan ya? Enggak deh. Ini Balikpapan, guys. Enggak semua Balikpapan. Enggak semuanya ada kayak gitu anjir. Kok rame? Dancer tuh. Lili ya. Amin selalu begitu. Oh, judulnya ini kah? Yang siapa MP mereka tuh ada 2 bulan gitu. Bah, bangga. Wajar sih orang-orang sini ini putih semuanya. Dinginnya kayak gitu. Dia belum merasakan folder. Anjay. Oh, wow. Oh. Kalian sering dengar ini? Tariannya Putra. Anjing beatnya enak yuk. Asal pujin. Wah, ada editingnya tuh. Oh, L300 ya. L300. Pickup ya. Ini lebih bertenaga daripada L300, Cok. Beberapa member. Rame ya member terikatnya? Berapa sih kamu? Lima ya? Nah, itu tadi yang mau. Gambar lagi. Pukul bang, ayo. Pukul. Nah, kesannya perkelahian. Oh, perkelahian dorong-dorong doang. Suaranya deditnya. Berubah ya. Saya bisa mukul juga. Anjay. Anjir. Udah lama kecelakaan aja, Cok. Udah ada mobil anjing. Nah, bocor kan. Nah, ada tukang bengkel lagi anjing. Nah. Itu ada bis. Nah, itu ada. Anjir ada bis itu. Anjir. Hoki yuk. Hoki wan. Itu mobilnya tinggal gitu. Wow, anjir itu nebelak tadi. Bah, campuran anjing. Oh anjir. Ini niat banget sih memang kalau bikin kayak gini nih. Editingnya. Iya, niat betul jauh anjir. Malam-malam relaxing. Efek samping. Wah, anjir ini dasar sih. Efek samping gila. Dia selalu teriak lagi. Ini lagu kok diindokan semua gimana ya? Iya. Capek sudah. Capek sudah. Yellow world. Hampir mau aku baca yellow cloud tadi. Iya, sama aku tadi. Iya tadi. Yang penting ada yellow-nya. Ada lagi dong. Eh, lanjutan. Listen. MVP-nya. MVP lah. MVP dah. Most valuable player. Dan ini ketinggalan dari pas di Bang. Halo, Bang. Halo, Bang. Dimusuhi kan dia, Bang. Ditemanin lagi, Cok. Kayak sian. Entah kapan dia dimusuhinnya? Tadi ada yang kelak-kelak. Gagal berebut kamera sih. Walah. Untungnya yang merebut cewek. Nah, kunci mobilnya ketinggalan. Kunci pick up tadi tuh. Stray Kids stay. Oke, okay. Stray Kids. Stray Kids. Stray Kids. Jadinya apa ini? Dua aja. Alhamdulillah. Tersesat. Kedapat kan? Tersesat. Pikir ding. Iya. Hah? Yang open langsung. Tadi. Wah gila, niat banget. Udah itu aja. Udah lah, lagi lah.
Emang kamu sayurin? Susah ngejelasinnya memang. Kamu kan editor. Iya. Cuman tuh nama-namanya itu loh Pak. Ya saya mungkin ada linknya buat download dulu. Iya. Ya sebagai editor Pak. Harganya mungkin. Nah, harganya 100.000 ada, tapi enggak anu sih, enggak recommended. Yang penting cari yang gratis-gratis aja. Untuk yang video pertama kan di Miro. Yang kedua set effect untuk yang Miro tadi. Alirannya menurutku itu di lebih ke arah IDM yang house tapi ke progresif. Kenapa ke progresif? Soalnya tadi rada-rada kayak meriah-meriah tadi kan, soalnya yang bagian rap tadinya tet kayak naik gitu, bikin semangat itu. Terus kalau misalkan yang set effect itu IDM sih, tapi aku lupa juga sih alirannya apa itu. Pokoknya sama IDM gitu. Sama IDM juga. Kecuali IDM juga, coba lupa aku apa namanya gitu. IDM trap lain. Lain trap kayak gitu kan, trap. Dan ta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 t
tsunami. Cuma lu iya lu tsunaminya Martin Garrix. Oh, iya. Kayak mirip kan kayak gitu kan. Nah, cuma aku lupa namanya apa. Cuma kalau misalkan di pilihan antara dua tadi aku lebih milih Miro tadi sih. Lebih asik soalnya. Lanjut. Kalau dari aku sendiri pertama lagi asik yang Miro sih. Miro apa sih tadi? Yang Miro. Yang Miro asik yang kedua. Ini apa tadi yang kedua tadi? Lagu apa namanya? Side effect samping. Side effect buat gue dance-nya bagus sih, tapi lagunya kurang, masih bagusan Miro. Oke. Dance. Ya, tawuran. Itu capek loh itu gitu. Iya, cuy. Anu, cepat lagi. Teman kan segala ala-ala teman kita gitu. Kamu cocok loh misalkan ngajakin itu Putra. Jadi ini Putra, guys. Dia jago. Ini Putra, guys. Bos gua mau apa? Itu belum nanti. Efeknya sih Bang Bosan Mira kok waktu itu. Mau ya? Tapi kan tahu juga. Udah sih. Miro lagunya oke untuk Miro karena ya itu aku pertama kali ngeliat Miro tuh aku betul-betul tertarik itu sama editingnya. Kenapa dia banyak pakai green screen, terus juga pas bangunan di belakang, bangunan-bangunannya itu nah, full green screen, bersih apa rapi banget, rapi banget, ya. Rapi banget, jadi mulus gitu nggak kelihatan kalau itu tuh green screen gitu nah. Tau pakai blender kan. Oh, kayaknya sih soalnya dia ada 3D aplikasi. Soalnya dia ada duduk di samping gitu kan, yeah. Dan di kota-kota samping. Wah, itu. Gila, itu iya. Keren banget. Itu berubah jadi malam. Itu enggak mungkin cuma after effect doang. Iya, itu. Bantuan 3D pasti. Terus untuk set effect untuk side effect aku suka yang bagian rap bagian rapnya yang dia kayak pukul-pukul gitu. Yang kayak kedip-kedip. Nah, itu rapi banget anunya. Habis itu beatnya jadi warna kuning gitu nah. Oh, itu kan halus banget itunya kan, sama ada bulan dua di atasnya. Bener-bener rapi banget. Kalau untuk dance aku lebih ke set effect ya untuk dance-nya, tapi kalau misalnya untuk editing aku lebih suka Miro. Nah, dua aja. Silakan dari Fajri nih. Videonya itu dari mana? Dari Miro ya? Miro. Alur ceritanya bagus sih. Pemberontakan. Iya, pemberontakan. Mantap. Ya betul sih kata si Ricky juga. Editingnya segala macam aku bagus juga, sama kayak Reja juga Aji. Bagus. Terus yang set effect itu tuh gimana ya rasanya? Mana ya? Gimana ya? Mana? Gimana ya? Pokoknya orang-orang Korea ini kalau nggak mau buat video kayak gitu, boyband itu terniat banget. Terniat apa? Editingnya main kesini makin anjir. Ini baru ya? Baru kan pantas. Makin kelas. 2000 berapa sih? Tahun ini ya? 2016 paling? Udah kayaknya tahun lalu sih. 1999. Katamu yang Miro itu yang pertama. Miro dulu sih, lebih duluan. Baru set effect ya, abis itu baru, abis itu bawa double note itu yang paling baru. Double note. Iya, itu paling baru. Mantap sih pendidikannya JYP. Oke, sekarang sih choice. Pemilihan. Dari Ki. Unggulkan yang mana? Aduh, Miro atau side effect? Kena sering selera sih. Side effect tuh keren banget. Sering lihat dengar kayak gitu nah, jadi kayak
apalagi pas dia beat anunya tuh yang kamu bilang kedip-kedip itu. Itu bagus. Terus kalau yang di awal tuh belum terlalu familiar, cuman bagus alur ceritanya gitu. Iya. Kayak pemberontakan anak-anak, pemberontakan gitu. Jadi kamu milih apa? Iya. Bingung deh. Sepanjang itu kamu milih apa? Ya, aku bingung. Ya setidaknya ada satu. Yang gedung itu yang pertama kan? Iya, Miro. Itu aja kayaknya deh. Miro ya. Soalnya niat banget itu yang pertama. Miro satu. Miro satu. Next. Miro 2. Oh, Miro. Iya, Miro. Oke. Okay. Why? Ya tadi udah aku jelasin tadi. Oh, soal aliran musiknya aku lebih suka itu. Oke. Okay. Lagi. 3 Miro. 3 Miro. Oke. Okay. Keduanya sih bagus. Kalau aku memandang set effect dari itunya, dari dance-nya keren banget. Tapi kalau jujur kalau interest aku lebih ke Miro. Karena editingnya kagum gitu loh. Tiba-tiba kagum aja. Ya, itu bisa pakai pakai HP. Aku Miro. Aku Miro sih. Miro. Miro 4. Sebenarnya sama cuma lebih ke Miro sedikit. Ah, nah, ini Miro 4. Kamu sama. Ada quiz enggak? Miro menang. Iya, Miro jauh banget. 1-2-3. Bagus udah ini cuma Miro lebih. Iya. 5-0. Kalau set epic sih. Iya. Kalau Putra kali, kalau Putra milih 2 pasti. Oh, lagi. Karena dia mungkin itu aja ya. Oke, itu aja guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan lonceng, nyalakan ya tolong ya. Jangan lupa kalau mau request, komen. Mau follow IG kita, boleh. Mau head comment dia, boleh banget. Apa dah aja kan? Sudah. And see ya. See you, bye. Maaf kalau ada kekurangan.